Yang paling banyak dan yang paling bagus nge-tweet. Universitas Terbuka adalah satu universitas yang luar biasa menurut pendapat saya. Bagus, the best national open university in the world. Deklarasi open mind. Deklarasi open mind. Kami komunitas pemuda Indonesia berwawasan terbuka menyatakan. Kami komunitas pemuda Indonesia berwawasan terbuka menyatakan satu komitmen untuk berjuang melawan kebodohan bagi masyarakat Indonesia yang berwawasan. Satu komitmen untuk berjuang melawan kebodohan bagi masyarakat Indonesia yang berwawasan. Dua. Bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Tiga. Dan menolak segala bentuk korupsi di bumi Indonesia demi kemajuan bangsa. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk pembacaan deklarasi bersama-sama yang dipimpin oleh Rektor Universitas Terbuka. Kemudian juga tentunya didampingi oleh Dewan dan juga tentu saja oleh rekan-rekan komunitas. Gampang aja. Saya mau ngajakin untuk agak tua ya. Cek pulsa. Berapa? 70. Ada yang lebih kecil dari 70? Belum, tapi udah tunangan katanya. Mau dong. Itu enggak tahu. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan misi untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UT sejak awal didesain menggunakan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh dengan harapan untuk meminimalkan segala jenis kendala yang biasanya dimiliki oleh calon mahasiswa. Kendala itu bisa kendala ekonomi, kendala geografis karena mungkin tempat tinggalnya di daerah-daerah yang terpencil atau di kepulauan, maupun kendala waktu karena mungkin mereka bekerja. Nah, UT bertekad menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Salah satu cara yaitu melalui event seperti ini, di mana kami ingin memperkenalkan lagi secara lebih luas kepada masyarakat bahwa UT itu ada, dan UT itu tersedia adalah untuk melayani semua lapisan masyarakat, baik itu adik-adik atau anak-anak yang baru lulus SLTA, maupun mereka yang mungkin sudah establish, bekerja begitu, tetapi ingin meningkatkan lagi kompetensi dan kapasitas dirinya, maka kami di sini ada untuk melayani itu semua. Universitas Terbuka ini tidak saja merupakan lembaga perguruan tinggi terbesar di Indonesia, tapi dia sudah nomor 4 terbesar di dunia dengan mahasiswa yang aktif, terdaftar 600 ribu. Nah, ini luar biasa kalau kita melihat dari perspektif kontribusinya terhadap proses pembelajaran bangsa ini ya. Jangan lupa bahwa dengan era globalisasi ini, setiap orang harus dan perlu belajar di mana saja, kapan saja. Nah, inilah yang ditawarkan oleh UT. Karena Universitas Terbuka bisa memfasilitasi proses pembelajaran di mana saja. Nah, tentu kedepannya adalah bagaimana UT ini bisa meningkatkan kualitas daripada materi pembelajarannya, dan ternyata tim manajemen di UT ini begitu agresif dan begitu dinamis. Penyesuaian daripada kurikulum barangkali mereka jauh lebih fleksibel dan lebih cepat dari perguruan tinggi tradisional. Oleh karenanya saya sebagai Ketua Dewan Penyantun berharap bahwa
kontribusi daripada UT ini semakin akan dibutuhkan, dan semoga masyarakat bangsa kita ini betul-betul jadi masyarakat pembelajar, baik yang sudah menjalankan tugas-tugas profesinya masing-masing di pemerintah, di swasta, bahkan di militer. Bahkan kini UT akan juga mulai menjangkau mahasiswa pemula yang masih belum bekerja gitu ya. Karena memang kebutuhan akan lembaga pendidikan yang berkualitas di negara kita makin sangat dibutuhkan ya. Dengan demikian saya rasa peranan UT ini akan makin menjadi lebih penting lagi. Dan oleh karenanya manajemen daripada perguruan tinggi ini juga harus juga lebih dinamis dan kreatif agar bisa menawarkan ya, katakanlah materi-materi pembelajaran yang juga dinamis sesuai dengan perkembangan dunia. Di dalam sosialisasi promosi pagi hari ini, kita semua sedang mengadakan gerak jalan bersama, bahwa saya juga ingin sebagai Dewan Penyantun Universitas Terbuka ingin menganjurkan kepada masyarakat luas bahwa universitas ini adalah untuk Anda semua. Universitas ini bisa memberikan pengetahuan tambahan kepada ibu rumah tangga yang ingin meningkatkan pengetahuannya lebih lanjut, kemudian untuk bapak-bapak yang mungkin sudah pensiun, juga kepada mereka yang masih bekerja penuh, mereka bisa juga di samping pekerjaannya masih bisa belajar, karena ini merupakan suatu sistem pelajaran jarak jauh, di mana long distance education ini memberi kesempatan bagi mereka yang tidak hanya di pusat kota, tapi juga di pelosok-pelosok tanah air, dan anggotanya sudah begitu banyak, berkembang terus sampai ratusan di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya merasa bangga perkembangan daripada Universitas Terbuka ini, karena di sistem pembelajarannya adalah merupakan suatu pertolongan kepada mereka yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi, bisa memilih dengan bidang-bidang apa yang ingin dipelajari, apakah hukum, apakah komunikasi, apakah ekonomi, dan lain-lainnya. Kemudian sekarang sudah merasa bangga dan kemajuan sudah begitu banyak, yang disebut sebagai nomor 4 dari semua sekolahan internasional di dunia, sebagai sekolah universitas open university. Jadi nomor 4 merupakan kebanggaan Indonesia, dan ini masih banyak rakyat dan masyarakat Indonesia yang perlu memperhatikan kesempatan yang begitu baik bagi Anda semua.